Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video pertama saya ya, solo video pertama saya. Sebelumnya, perkenalin dulu ya. Nama saya Elvan Elmawan, umur saya 21 tahun. Tujuan dibuatnya video ini adalah bahwa saya nggak pernah tahu kapan hidup saya akan berakhir. Saya nggak pernah tahu kapan saya masih bisa bernafas dan berbagi sesuatu yang saya miliki kepada orang banyak. Nah, tujuan dari video yang saya buat ini adalah saya ingin sharing tentang pengalaman sedikit dari banyaknya pengalaman yang udah saya dapetin selama saya hidup gitu kan. Semoga apa yang saya sharing di video ini bisa bermanfaat gitu buat teman-teman semua. Fokusnya adalah bahwa apa yang udah pernah saya lewati, semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya agar nantinya teman-teman bisa sukses dan bisa lebih berhasil daripada saya gitu kan. Tujuannya adalah untuk sharing dan berbagi aja gitu. Ya, jadi saya di sini ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya setelah saya lulus SMK gitu kan. Jadi saya mengenyam pendidikan SMK selama 3 tahun di kota yang berbeda dan di tempat yang berbeda di mana saya dibesarkan gitu kan. Sejak TK sampai dengan SMP saya mengenyam pendidikan di kota di mana saya tinggal bersama keluarga saya gitu kan. Saya asli orang Jakarta. Tapi karena suatu pekerjaan, ayah saya memaksa keluarga, ibu serta kakak dan adik saya itu pindah keluarga ke Cikarang. Maka dari mulai saya kecil, dari saya mulai sekolah TK sampai dengan SMP, saya mengenyam pendidikan di Cikarang. Suatu ketika SMP terbesit di pikiran saya gitu kan, karena bahwa saya ngerasa, wah, rasanya tuh rugi apabila hidup saya, seumur hidup saya habiskan untuk tinggal di Cikarang gitu kan. Karena masih banyak tempat yang harus saya kunjungi, tempat yang harus saya tahu bagaimana budayanya, bagaimana iklimnya, bagaimana sikap masyarakat di tempat yang berbeda gitu kan daripada apa yang ada di Cikarang ini. Maka ketika SMA saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya di kota yang berbeda. Ya, kota itu adalah kota Cianjur ya. Jadi saya melanjutkan SMK saya itu di Cianjur. Saya sekolah formal sekaligus mengenyam pendidikan agama juga di sana, di salah satu pondok pesantren di Cianjur. Nah, yang saya ingin bagikan adalah fase di mana saya telah selesai mengenyam pendidikan saya di Cianjur. Jadi teman-teman semua, kehidupan setelah SMK adalah salah satu fase di mana kita mengalami masa-masa paling sulit dalam hidup kita. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau misalkan teman-teman lulus SD, teman-teman tuh udah tahu pasti arahnya bakal ngelanjutin ke SMP kan? Yaitu entah SMP-nya negeri atau swasta atau ya cuman bedanya antara negeri dan swasta aja gitu kan. Tapi teman-teman udah pasti tahu bahwa teman-teman setelah lulus SD itu pasti melanjutkannya ke SMP gitu. Tapi beda ketika di skip dulu. Nah, ketika teman-teman SMP pun sama dengan demikian gitu kan. Ketika teman-teman lulus SMP, teman-teman tuh udah pasti tahu bahwa teman-teman masuk SMA, SMK atau MA gitu. Maksudnya ya sederajat, tapi teman-teman tahu tujuannya gitu kan untuk melanjutkan sekolah lagi. Ya entah itu pun maksudnya jurusannya mau SMK dengan jurusan berbagai kejuruannya atau misalkan dengan SMA dengan IPS dan IPA-nya, tapi teman-teman tahu bahwa teman-teman akan melanjutin studi teman-teman di jenjang tersebut gitu kan. Nah, beda lagi ketika teman-teman itu lulus dari SMA atau SMK. Ini adalah salah satu fase paling tersulit yang harus dipilih oleh teman-teman semua. Why? Karena saya mengalami itu.
ketika lulus SMA atau SMK, maka begitu banyak pilihan yang bisa kita ambil gitu kan. Kita bisa kuliah, kita bisa kerja, kita bisa kuliah sambil kerja, atau malah mungkin kita bisa nganggur gitu. Iya, karena pilihan-pilihan tersebut dan dengan usia teman-teman yang emang udah waktunya menjadi dewasa, yang menurut saya itulah pilihan-pilihan yang nantinya akan menentukan hidup teman-teman selanjutnya gitu. Awalnya dulu ketika saya SMK, cita-cita saya adalah saya ingin kuliah gitu di luar negeri. Karena bagi saya ada hal yang jauh lebih penting dibandingkan dengan uang. Hal itu menurut saya adalah sebuah pengalaman. Pengalaman di mana saya bisa melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pengalaman di mana saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Pengalaman dengan hidup berdampingan dengan orang yang sama sekali belum pernah saya tahu dan belum pernah sama sekali saya kenal. Mengenal budaya baru, mengenal bagaimana iklim dan kebiasaan baru di tempat yang baru. Itu adalah sesuatu yang benar-benar saya dambakan. Maka ketika saya lulus SMK, sebetulnya keinginan saya pribadi adalah saya ingin sekali kuliah di luar negeri gitu kan. Ketemu dengan orang dari berbagai negara, bisa belajar bersama anak-anak dari negara yang berbeda, dari daerah yang berbeda. Itu adalah impian saya gitu kan. Tapi ya, mau bagaimanapun ketika itu, saya nggak dapat izin gitu kan dari orang tua. Karena ketika saya mutusin untuk ngelanjutin SMK saya di luar kota, itu udah cukup membuat apa ya, ibu dan bapak tuh ngerasa setelah kamu lulus, setelah saya lulus gitu kan ya, kamu mau kerja atau mau kamu mau kuliah, yang pasti kamu harus pulang dulu ke rumah gitu kan. Gak boleh, maksudnya setelah saya lulus SMK, saya udah ninggalin rumah gitu kan selama 3 tahun, kemudian saya lanjut ninggalin rumah lagi, bapak dan ibu saya tuh gak nyetujuin gitu kan. Ya ya udah, akhirnya ketika saya lulus, saya harus milih gitu kan antara saya lanjut kuliah atau misalkan saya kerja gitu kan di sini. Ya karena waktu itu juga kebetulan keuangan keluarga saya lagi kurang baik ya, kurang stabil. Jadi ya mau gak mau saya harus kerja. Tapi dalam hati saya, karena saya begitu cinta dengan pendidikan, karena saya begitu cinta dengan ilmu pengetahuan, karena saya tuh suka gitu sama banget, sama belajar tuh suka banget gitu kan. Belajar sesuatu yang baru, mengetahui apa yang benar-benar belum pernah saya pelajari sama sekali, itu adalah sesuatu yang membuat saya ngerasa bahagia gitu kan. Nah, maka waktu ketika itu mutusin untuk kerja, wah, saya bilang saya nggak bisa nih kalau kayak misalkan saya kerja doang tanpa kuliah, tanpa saya nuntut ilmu, tanpa saya bisa belajar lagi, kayaknya saya nggak bisa gitu kan. Karena ada sesuatu di mana saya ngerasa ada yang hilang ketika saya nggak nyandang status sebagai siswa atau mahasiswa gitu kan. Wah, saya kerja doang, nyari uang doang, nggak bisa gitu kan. Akhirnya status SMK adalah tawaran untuk program kuliah sambil kerja. Ya udah, kemudian saya ambil dan kebetulan programnya ada di Cikarang gitu kan. Awalnya saya nggak langsung gitu aja kerja, karena ternyata proses atau prosedural untuk kita bisa diterima di sebuah perusahaan nggak segampang yang kita kira gitu kan, nggak segampang yang saya kira. Akhirnya ya udah, saya nekat aja kan. Udah, saya daftar kuliah dulu, masalah saya kerja atau nggak kerja ya urusan nanti. Ya dari situ lumayan agak takut dan agak bingung juga, karena pada saat itu kondisi ekonomi keluarga lagi kurang baik dan orang tua pun kayaknya ya yang udahlah angkat tangan gitu masalah biaya kuliah dan segala macam terkait masalah saya gitu kan. Yang penting orang tua tuh ngerasanya ketika udah nyekolahin saya sampai SMK, ya udah tugas mereka udah selesai, sisanya kalau misalkan kamu mau kuliah ya harus dengan biaya kamu sendiri, atau misalkan emang kamu kuliah pengen kuliah aja gitu kan, ya ya udah dengan beasiswa, ya mama sama bapak udah nggak sanggup lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya udahlah, bismillah kuliah dulu aja, insyaallah kalau misalkan nanti niatnya baik gitu, niatnya buat
emang benar-benar buat belajar, buat nuntut ilmu, insya Allah nanti ada jalannya kok dari Allah gitu kan. Ya udah tuh bismillah kuliah, udah masuk 1 atau 2 bulan gitu. Wah, saya bingung nih karena biaya awal kuliah waktu itu masih kurang dan orang tua pun gak ada uang buat nambahinnya. Akhirnya saya coba ngelamar tuh, pertama kali ngelamar-ngelamar kerja kan dengan berkas yang ada, dengan CV yang ya seadanya lah. Nilai saya juga nggak bagus-bagus amat. Ngelamarlah di sebuah perusahaan, dan pertama kali saya ngelamar di sebuah perusahaan tuh saya ditolak. Dan rasanya ya kecewa lah. Kita udah berjuang gitu kan, udah ikut tes itu segala macem, interview segala macem, dan akhirnya ditolak, ya kecewa lah. Sempet ngedown juga karena wah ngerasa gak berguna gitu kan. Gak bergunanya ya setelah lulus bukan yang ngebantu orang tua atau apa, malah ngerepotin gitu kan dengan tanggungan kuliah, dengan tanggungan bayaran kuliah yang harus dibayar gitu kan. Ya udah, setelah nggak diterima di sebuah perusahaan, di satu perusahaan yang pertama ini, akhirnya saya coba-coba lagi, bikin-bikin lamaran lagi. Akhirnya saya nyoba ngelamar ke perusahaan kedua, alhamdulillah langsung diterima ketika yang di kedua ini, melalui proses tes terus kemudian interview, akhirnya medical check up, ya alhamdulillah gitu kan, bisa bisa diterima gitu kan di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan inilah yang kemudian memberikan saya begitu banyak pengalaman dan sesuatu yang menurut saya sangat berharga gitu kan. Jadi buat teman-teman apa ya, ketika masih usia muda gitu kan, ketika usia teman-teman emang benar-benar belum apa ya, bukannya belum matang ya, belum benar-benar pas lah untuk menetap di sebuah pekerjaan, maka saran saya sendiri sih, ambil pekerjaan apapun di perusahaan manapun dan berapapun gajinya, teman-teman harus ambil. Karena ketika kita masih muda, yang kita butuhin itu sebenarnya bukan uang, tapi yang kita butuhin ketika kita masih muda adalah pengalaman. Karena pengalaman inilah yang teman-teman tuh ketika udah punya uang sebanyak apapun, teman-teman gak akan bisa beli. Pengalaman yang teman-teman lewati ketika teman-teman masih muda gitu kan. Uang tuh bisa teman-teman cari nanti. Tapi pengalaman adalah sesuatu yang benar-benar berharga, jauh lebih berharga daripada uang gitu kan. Ya, lanjut lagi, akhirnya saya diterima di sebuah perusahaan dengan posisi waktu itu sebagai operator produksi. Nah, jadi just information ya buat teman-teman semua. Untuk di manufaktur, itu operator produksi adalah salah satu level paling rendah yang ada dalam struktural perusahaan ya. Jadi kayak di perusahaannya ada struktur, kayak ada dewan direksi, terus kemudian komisaris, ada top management, middle management, dan low management. Nah, operatornya adanya di low management, di apa sih, tingkatan paling bawah gitu istilahnya, dengan pangkat paling rendah lah. Nah, waktu itu saya pertama kali kerja, levelnya masih di low management gitu kan, dan posisinya juga sebagai operator produksi gitu kan. Ya, megang mesin, cuman jadi pelaksana aja, ketika ada yang nyuruh ya udah saya kerjain gitu kan. Awalnya apa yang ngerasa, wah berat nih, capek nih. Ditambah lagi juga kan waktu itu saya juga udah mulai kuliah. Jadi pagi kerja, pulang sore, abis sore mandi, sebentar langsung berangkat lagi buat kuliah. Jadi selama hampir 3 tahun lah ya saya di perusahaan yang pertama ini, ya rutinitas saya kayak gitu. Pagi berangkat, pulang sore, terus abis mandi paling atau enggak makan lah, terus sudah mulai berangkat kuliah lagi. Pulang bisa jam 9 sampai jam 10 malam gitu kan. Ya tidur bisa dibilang kurang ya kurang gitu kan. Tapi balik lagi sih, dulu waktu SMK ada kakak saya yang nyampein kalau misalkan
kita dibiasain tidur 4 jam sehari, ya kalau emang udah biasa ya maka akan tetap sehat gitu kan, nggak harus 8 jam. Tapi kalau misalkan kita udah biasanya tidurnya jam apa tidur dalam sehari cuma 4 jam, ya maka 4 jam itu bisa jadi sehat buat kita gitu kan. Kayak Pak B.J. Habibie, beliau itu kan tidurnya selama kuliah di Jerman itu kan cuma 4 jam sehari ya, jadi sisanya buat dipakai buat belajar belajar dan belajar gitu kan. Nah ya udah, balik lagi di perusahaan pertama saya itu jadi operator produksi kurang lebih sampai 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah itu kerja apa sih, saya masih di level operator produksi. Nah ada masa, ada waktu ketika dimana apa ya, bukan masa, ada suatu kejadian di mana dalam apa sih di kejadian itu tuh bisa ngerubah image saya di mata atasan saya gitu kan. Jadi waktu itu kejadiannya ada mesin yang rusak, bukan rusak sih sebenarnya, jadi sistem di komputernya tersebut itu nggak ada yang bisa ngoperasiin gitu kan, karena waktu itu komputernya ceritanya harus dihubungkan ke komputernya plan manager saya. Karena IT-nya waktu itu malam-malam udah pada pulang dan nggak ada juga. Nah, leader saya tuh nyuruh saya buat nyoba untuk menghubungin si komputer yang bermasalah ini ke rumahnya plan manager saya. Saya juga waktu itu sebenarnya nggak bisa karena kemampuan komputer saya waktu SMK ya pas-pasan lah. Saya tuh seret-seret waktu sekolah juga, kemampuannya masih di bawah dari teman-teman yang lain lah. Tapi akhirnya nyoba dan akhirnya bisa. Nah, semenjak itu akhirnya dikenal kan di perusahaan tuh, jadi wah, Elvan bisa ini nih, bisa apa namanya? Nginin komputer nih, bisa jadi IT nih. Komputer error dikit ke saya, komputer masalah dikit ke saya. Nah, mulai dari situ sering tuh nginin-nginin apa? Ngeriper-riperin komputer yang pada rusak, komputer yang pada error ya, karena spesialisnya di software ya, kebetulan bisalah sedikit-sedikit kayak cuman nginiin antivirus, terus nginstal aplikasi-aplikasi yang emang mau dipakai ya, bisalah sedikit-sedikit gitu kan. Nah, selang berapa bulan ada tawaran buat jadi admin produksi di perusahaan itu. Nah, saya direkomendasiin kan sama leader saya. Katanya, "Pan, ini ada lowongan internal nih buat admin produksi. Kamu mau gak? Kualifikasinya masuk nih buat kamu. Cuman terserah itu maksudnya kamu mau apa enggak gitu kan." Ya, saya tanpa pikir panjang lagi kan, karena waktu itu saya mikirnya saya kuliah. Kalau dengan posisi atau pengalaman saya yang cuma di level operator, kayaknya ketika saya lulus pengalamannya nggak bisa dipakai gitu kan, karena masih di low management. Nggak harus lulus kuliah, maksudnya nggak harus anak kuliahan pun, nggak harus yang punya S1 pun bisa gitu kan kalau buat nempatin posisi di operator gitu kan, di level operator. Akhirnya ya udah, nggak usah mikir panjang lagi kan saya, ya siap mau. Akhirnya saya tes lah, setelah tes akhirnya ya alhamdulillah bisa diterima. Akhirnya ketika udah 1 tahun setengah jadi operator, naiklah apa namanya, bukan jabatan sih sebenarnya, pindah posisi gitu kan, dari yang tadinya operator yang cuma ngini-nginiin mesin, pindah posisi tuh jadi admin produksi. Ya lumayan lah, kerjanya nggak terlalu berat kayak operator produksi, cuman entry atau input data, terus ngerapi-rapihin berkas, input data produksi shift 1, shift 2, shift 3, all shift gitu kan, terus kontrol segala macam bahan baku yang mau dipakai buat produksi. Pokoknya kerjaannya lebih enak lah, lebih nyantai dan lebih enak daripada sebelumnya ketika saya jadi operator produksi. Ya akhirnya sampai 1 tahun setengah ya, berarti kalau di 1 tahun setengah juga tuh saya jadi admin produksi. Jadi untuk dikerja di perusahaan yang pertama itu total 3 tahun di perusahaan yang pertama itu, 1 tahun setengah jadi operator produksi, 1 tahun setengahnya lagi jadi admin produksi. Ya apa ya, gak pernah nyangka juga gitu kan, bisa sejauh ini gitu kan. Karena dilihat dari teman-teman juga jarang lah ya buat yang cuma lulusan SMK
bisa jadi admin produksi di situ gitu kan. Biasanya sih kalau admin rata-rata mereka yang udah pada senior, yang udah pada karyawan tetap, atau mereka yang udah lulus kuliah gitu kan, baru bisa nempatin admin produksi di situ. Ya akhirnya habis kontrak tuh nggak diangkat jadi karyawan tetap ya, karena emang regulasi di perusahaan yang lama kayak gitu sih, udah nggak ada pengangkatan lagi, jadi cuman kontrak-kontrak aja. Ya udah akhirnya keluar dan kuliah udah 3 tahun ya, berarti udah 3 tahun kuliah, udah masuk ke semester 7. Niatnya sih udah nggak mau, maksudnya bukan yang nggak mau kerja lagi, niatnya sih mau ber, apa sih, nggak kerja dulu gitu kan, pengen fokus buat nyelesain kuliah. Karena kalau dalam hitung-hitungannya, kalau saya tepat waktu gitu kan, hitung-hitungan dari saya habis kontrak sampai saya nanti skripsi itu kurang lebih cuma tinggal 1 tahun lagi. Jadi pengennya tuh 1 tahun itu tuh sebenarnya udahlah fokus kuliah aja, nggak usah kerja dulu, karena kan capek ya, maksudnya wah bener deh, waktu buat ngebagi antara kuliah dan kerja itu benar-benar kayak yang wah susah gitu dijelasin, susah dideskribinnya. Kalau dibilang mau nyerah sih waktu itu ya sempet lah ada kepikiran buat wah udahlah berhenti aja gitu kan kuliah, gue pengen kerja aja lah, capek. Cuman balik lagi sih mikir lagi, yang saya pikirin bahwa ya cuman pendidikan sih ya salah satu-satunya hal yang bisa saya investasiin saat ini gitu kan. Saya nggak punya uang banyak, keluarga saya bukan dari keluarga orang yang serba ada lah, apa-apanya ada, saya mau minta ini ada, saya minta, bukan orang yang kayak gitu. Ya, jadi waktu itu mikirnya ya kalau bukan saya ya siapa lagi gitu kan, ya kalau bukan pendidikan saya mau investasi apa lagi gitu kan. Akhirnya ya udah, alhamdulillah tuh sampai semester 6 masuk ke semester 7 kuliah saya masih lancar lah, masih lancar, nggak ada hambatan atau kendala apapun gitu kan. Ya udah, tadinya niatnya berhenti tuh, maksudnya nggak mau kerja dulu, mau fokus buat nyelesain kuliah. Tapi akhirnya iseng-iseng ada temen yang nawarin nih, mau gak kerja di tempatnya dia jadi apa, jadi admin juga katanya. Wah, jadi admin lagi nih, karena emang fashionnya, maksudnya udah senengnya di komputer ya. Jadi ketika ada tawaran kerja yang emang berbau komputer kayaknya yang kayak excited aja gitu kan, kayak yang wah iya boleh boleh. Boleh boleh, kalau misalkan posisinya emang admin mah yang berhubungan sama komputer, ayo dah gitu kan, karena emang punya basic di situ dan emang punya hobi di situ ya, jadi seneng aja gitu kan. Akhirnya nyoba tuh tes, dan ini prosesnya cepet ya kalau yang di perusahaan yang kedua ini, cuma nggak ada tes tulis, malah cuma tes interview terus tes komputer sebentar 2-3 hari langsung masuk tuh. Nah, di tempat yang baru itu posisinya itu bukan admin produksi tapi admin product and development. Wih, lebih keren nih, lebih keren daripada sebelumnya. Dan perusahaannya pun ya kalau di bidang apa ya, ya 11-12 lah sama perusahaan yang lama. Cuman kan kalau perusahaan yang lama ini dia benar-benar berdiri sendiri gitu kan, bukan grup kayak semacam Astra atau yang lainnya gitu kan, banyak anak perusahaannya. Nah, kalau misalkan perusahaan yang kedua ini, dia itu di bidang plastik ya, kemasan, tapi grup gitu. Dan grupnya ini adalah salah satu raksasa perusahaan kemasan di Asia Tenggara gitu kan. Jadi benar-benar relasinya tuh wah, benar-benar dapet lah, banyak pembelajaran yang saya dapetin di tempat, di perusahaan saya yang kedua ini. Mulai dari apa sih, gimana komunikasi sama orang, terus gimana bisa tanggung jawab sama pekerjaan. Wah, pokoknya banyak lah ilmu yang di perusahaan kedua ini gitu kan. Ya sampai sekarang saya masih di situ ya, masih di perusahaan yang kedua ini sebagai admin product and development. Jadi intinya sih gini,
buat teman-teman semua, buat adik-adik semua gitu kan yang masih SMK. Ketika teman-teman apa sih mutusin buat lanjut nyari kerja atau lanjut untuk bekerja gitu kan, teman-teman tuh nggak usah pikirin gue harus kerja di perusahaan yang gede nih, gue harus kerja di perusahaan bonafit nih, gue harus kerja di perusahaan yang gajinya gede nih. Jangan ya, jangan berpikiran seperti itu. Kalau umur teman-teman masih muda, maka yang teman-teman cari adalah pengalaman atau experience. Teman-teman jangan nyari uang, teman-teman jangan nyari apa sih perusahaan yang labelnya besar, teman-teman jangan nyari apa ya, sesuatu yang sifatnya jangka pendek gitu. Ya, menurut saya pribadi, ketika teman-teman bekerja di perusahaan yang bonafit, yang besar, maka kemungkinan untuk teman-teman bisa nonjol, bukan, maka kemungkinan teman-teman untuk bisa apa ya, menunjukkan diri teman-teman itu nggak terlalu besar seperti teman-teman kerja di perusahaan yang ruang lingkupnya lebih kecil gitu kan. Jadi untuk show yourself-nya tuh lebih apa ya, peluangnya tuh lebih kecil dibandingkan teman-teman kerja di perusahaan yang nggak bonafit itu, yang biasa-biasa aja. Nah, di masa-masa teman-teman usianya di masa-masanya teman-teman masih cari pengalaman, itu lebih baik teman-teman tuh kerja di perusahaan yang biasa-biasa aja, tapi teman-teman tuh bisa show yourself gitu kan, show your skill gitu kan, bisa nunjukin teman-teman tuh punya kemampuan. Jadi ketika teman-teman nanti udah punya experience, teman-teman udah punya pengalaman, teman-teman pindah-pindah perusahaan pun nanti nggak jadi masalah. Yang penting ketika di perusahaan lamanya tuh posisi teman-teman itu bisa bagus gitu kan. Nggak cuma jadi di low management, nggak cuma jadi operator, tapi teman-teman bisa lebih dari itu gitu kan. Bisa jadi bisa nempatin posisi-posisi ideal di mana ketika teman-teman keluar dari perusahaan tersebut, teman-teman bisa dapetin kerjaan yang jauh lebih baik. Itu. Jadi banyak nih ya kawan-kawan saya yang mindsetnya itu ketika mereka lulus kerja, cari perusahaan bonafit, cari yang lemburannya banyak, yang gajinya besar supaya mereka sukses. Nah, menurut saya itu salah, karena ketika kita ngehabisin waktu kita, spend waktu kita hanya untuk bekerja, hanya untuk lembur misalkan 12 jam kerja gitu kan, untuk dapetin hasil yang instan, dapetin uang yang banyak, menurut saya itu cara yang salah. Karena ketika teman-teman memutusin untuk melakukan hal itu, teman-teman mengabaikan pendidikan yang sifatnya adalah investasi jangka panjang, maka teman-teman nanti bakalan dapetin sebuah kerugian gitu ya. Ketika fokusnya adalah di uang, maka nanti ketika kita udah mulai tua, kita udah mulai nggak mampu lagi buat kerja lembur, kita udah nggak mampu lagi buat kerja secara full gitu kan, lebih dari 8 jam, maka nanti kita nggak punya sesuatu yang mengcover hidup kita. Lebih baik teman-teman kerja sewajarnya, kerja sesuai waktu, tapi teman-teman bisa nyisihin waktu teman-teman yang masih luang itu untuk pendidikan, untuk investasi jangka panjang. Jadi meskipun penghasilannya kecil, penghasilannya cukup untuk makan dan bayar kuliah aja, itu jauh lebih penting, jauh lebih better daripada teman-teman kerja doang, kerja aja di perusahaan tapi nggak kuliah. Lebih milih lembur, lebih milih menghasilkan uang yang lebih banyak tapi nggak dikeluarin sedikit pun untuk pendidikan. Itu yang menurut saya kayaknya rugi, karena nanti ketika kita udah ngerasa capek kerja, kita udah ngerasa tubuh kita udah nggak mampu, kita keluar dan pendidikan kita hanya SMK aja, itu bakal jadi sesuatu yang sulit gitu kan, sesuatu yang emang bakal ngeberatin kita. Makanya di sini saran saya sih lebih baik apa ya, nyari sesuatu yang sifatnya itu investasi jangka panjang ya. Salah satunya adalah pendidikan.
nggak masalah kita mau kuliah di kampus yang kecil, kita mau kuliah di kampus yang besar, atau kita mau kuliah di kampus swasta atau negeri, itu nggak masalah sama sekali. Karena esensi dari kuliah sendiri adalah untuk membentuk pola pikir seseorang agar nantinya orang tersebut tuh bisa berpikir secara visioner, bisa berpikir bahwa ke depan tuh apa yang mau kita lakuin, dan nggak berpikir untuk kepentingan jangka pendek aja gitu kan. Makanya sayang ya, maksudnya buat kawan-kawan, buat rekan-rekan saya yang ketika mereka punya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, uang mereka tuh nggak di-spend untuk pendidikan gitu kan, justru untuk hal-hal yang menurut saya sifatnya tidak terlalu bermanfaat gitu kan untuk masa depannya. Kayak misalkan punya uang banyak cuman dipakai buat beli motor yang wah gitu kan, beli motor yang keren, yang bagus, yang mahal lah dari motor-motor biasa aja. Padahal kan fungsi dari kendaraan sendiri itu kan hanya untuk nganterin kita dari satu tempat ke tempat lain kan, bukan untuk bergaya, bukan untuk sombong, bukan untuk ya ura-ura doang gitu kan. Ya udah sih, mungkin itu aja pesan dari saya. Semoga ya dengan pendidikan gitu kan, siapapun kita, apapun latar belakang keluarga kita, gak ada apa ya, gak ada alasan buat kita bilang kalau kita gak mampu buat ngelanjutin pendidikan, terlebih buat kuliah ya. Sekarang tuh banyak banget beasiswa-beasiswa bagi siswa-siswa yang emang benar-benar pengen kuliah. Gak harus benar-benar kalian tuh pinter, gak harus benar-benar kalian tuh cerdas gitu kan. Yang penting kalian punya niat baik, tujuan kalian jelas untuk membangun bangsa ini, membangun negeri ini, maka banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Atau kalau misalkan emang kalian gak mau ribet, gak mau pusing gitu kan, wah gak mau terpaku, gak mau diatur gitu kan karena beasiswa yang sangat membebani itu, ya kalian bisa seperti saya gitu kan, kuliah sambil kerja gitu kan, dimana hasil dari kerja kita itu uangnya dipakai untuk biaya kuliah. Wah, emang sih gak gampang dan gak semudah itu. Emang capek, emang lelah, dan emang bikin putus asa. Tapi ya asli, ketika teman-teman udah bisa ngelewatin itu semua, ketika teman-teman udah mulai ngerasa nikmat ngenikmatinnya gitu kan, itu sesuatu yang enak banget gitu kan. Sesuatu yang bisa bikin teman-teman ngerasa bahagia, bisa bikin kita bangga sama diri kita sendiri, bisa bikin bangga orang tua kita karena udah gak ngerepotin mereka lagi. Pokoknya kuliah sambil kerja tuh sesuatu yang menurut saya ya idaman lah buat banyak orang gitu kan. Karena satu sisi dia bisa banggain orang tuanya, di sisi lain dia juga bisa nambah ilmu pengetahuannya lewat uangnya sendiri gitu kan. Pokoknya buat teman-teman yang sekarang masih SMK, yang sekarang masih SMA, jangan sampai salah buat nentuin tujuannya di masa depan. Karena apapun tujuannya, ya mudah-mudahan tujuan itu nggak ngebebanin orang tua teman-teman semua gitu kan. Harus bisa jadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan jadi beban buat bapak sama mama. Jangan jadi beban buat orang tua. Jangan jadi beban buat kakak. Jangan jadi beban lah buat keluarga. Karena ketika udah lulus SMK atau SMA itu beban moral yang emang kita emban ini benar-benar besar gitu kan. Atau kalau kita nggak kuliah atau nggak kerja, kerjaan kita cuma nganggur di rumah, itu bakalan jadi omongan tetangga, bakal jadi omongan orang tua kita sendiri, bakal jadi pertanyaan dari saudara-saudara kita,
Ini udah lulus SMK, mau kerja apa kuliah? Pasti bakalan ditanyain kayak gitu. Makanya buat yang tahun depan jadi lulus kuliah, lulus kuliah. Yang buat yang tahun depan lulus SMA atau SMK, ya tujuin apa? Tentuin tujuan ke depannya itu mau kayak gimana. Dan apapun itu, usahakan bahwa apa yang teman-teman pilih adalah sesuatu yang emang teman-teman suka, emang teman-teman pengenin dari dulu gitu kan. Ingat, hidup kita itu cuma sekali ya, nggak bisa diulang lagi. Waktu yang udah kita lewatin nggak bisa kita putar kembali gitu kan. Jadi manfaatinlah masa-masa sekarang buat nyari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan cari uang sebanyak-banyaknya, tapi cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita udah punya banyak pengalaman, maka uang akan datang ke kita dengan sendirinya. Percaya itu gitu kan. Dan mau cerita sedikit lagi, selain kuliah dan kerja, di pertengahan tahun 2020 lalu saya buka usaha juga sama temen-temen. Itu buka distro ya. Buka distro kecil-kecilan, nggak terlalu besar ya. Bukan esensinya sih bukan seberapa besar atau kecilnya keuntungan yang saya dapat, tapi saya tuh buka usaha itu adalah untuk apa ya, mengambil hikmah atau pembelajaran dari apa yang udah saya lakuin. Ketika saya udah pernah dan belajar gimana jadi pengusaha, gimana jadi orang yang harus sabar ngejual sesuatu, harus sabar ketika kita kehilangan kehilangan uang, harus sabar ketika kita ngalamin kerugian. Nah, pembelajaran dan hikmah tersebut cuman bisa kita lakuin ketika kita ngelaksanain gitu kan. Kalau kita cuman dengar kata orang, kalau kita cuman apa sih, dapat suatu informasi dari orang lain, rasanya tuh kurang apa ya, kurang resap lah. Tapi kalau misalkan kita udah ngelakuin sesuatu hal tersebut, maka pelajaran serta pengalamannya itu bakal benar-benar ngeresap gitu di hati kita. Maka sebenarnya untuk usaha sendiri sih nggak ada alasan ya buat teman-teman sibuk, nggak ada alasan juga nggak punya modal, nggak ada alasan juga apa sih bingung mau usaha apa. Intinya sih kalau pengen buka usaha ya niat sih, niat teman-teman tuh emang benar-benar udah bulat gitu ya, udah benar-benar tekadnya udah kuat bahwa teman-teman mau buka usaha. Ya usaha kan nggak harus besar sekelas restoran atau kafe gitu kan. Usaha pun teman-teman jualan gorengan pun itu usaha gitu kan. Tapi untuk pelaksanaan dan implementasinya ya itu tergantung dari niat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kekurangan modal, teman-teman bisa berkongsi ya, atau kerja sama sama teman-teman yang lain, bisa patungan, bisa intinya banyaklah, banyak cara untuk mulai usaha tuh, banyak banget cara. Tinggal dari niat dan apa ya, keinginannya itu diimplementasikan aja dalam pelaksanaan. Ya itu aja sih sedikit cerita saya setelah lulus SMK. Jadi setelah lulus SMK itu saya langsung alhamdulillah ya langsung bisa melanjutkan kuliah, dan biaya kuliahnya juga bisa saya bayarkan dari hasil kerja saya sendiri. Ya sampai sekarang hampir 4 tahun ya, udah jalan 3 tahun setengah. Kondisinya masih sama, masih kuliah, masih juga kerja, dan alhamdulillah sih masih lancar-lancar aja, tidak ada hambatan dan baik-baik aja gitu kan. Ya intinya kalau udah lulus SMK atau SMA, jangan jadi pengangguran lah, jangan jadi anak muda yang gak berguna gitu kan. Harus bisa berkreasi, harus bisa berkarya, harus bisa banggain bapak dan ibu, harus bisa banggain orang tua, harus bisa banggain keluarga, harus bisa banggain saudara-saudara gitu kan. Ya jangan jadi beban buat siapapun lah. Kalau misalkan kita emang belum bisa ngasih, belum bisa bahagiain orang lain, ya minimal kita gak minta gitu kan. Kita udah bisa nyukupin diri kita sendiri, kita gak nyusahin orang lain, dan kita udah bisa bahagiain diri kita sendiri gitu kan.
Jujur kalau misalkan ditanya enak jadi anak kecil atau enak jadi orang dewasa sih, jujur ya saya lebih ngejawabnya saya lebih enak jadi orang dewasa gitu kan. Karena ketika kecil hidup saya tuh bergantung gitu sama orang lain, bergantung sama orang tua saya. Ketika saya ingin sesuatu dan orang tua saya nggak bisa penuhin apa yang saya pengenin, itu rasanya apa ya? Ya saya udah nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan. Tapi ketika saya udah dewasa, udah punya pekerjaan sendiri, udah punya sesuatu yang bisa ngehasilin uang buat saya gitu kan. Jadi ketika saya pengen apa-apa, ketika saya pengen sesuatu, saya nggak bergantung lagi sama orang lain. Saya bisa menuhinya dengan kerja keras saya sendiri, dan itu rasanya asli nikmat banget gitu kan. Jadi buat teman-teman, intinya ketika lulus SMK atau SMA, teman-teman bebas milih apapun, dan yang pasti saran saya, jangan sampai hal tersebut atau pilihan tersebut membebani orang tua teman-teman atau keluarga teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharing dan saya bagikan. Ya, nanti kalau misalkan ada usulan atau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyain di komentar ya, supaya saya bisa bikin video-video sharing lah tentang pengalaman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.